wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini berada di Taif dan kita sudah sembahyang di masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu daripada sahabat Nabi, sekaligus beliau itu adalah sepupu sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang paling alim karena dapat doa dari Nabi. Ketika Abdullah bin Abbas lahir, Nabi datang, lalu Nabi meludahi mulutnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma faqih min wa'allim ta'wil. Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqih min, ya Allah, faqihkanlah, alimkanlah Ibnu Abbas masalah agama, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ta'wil, tafsir, sehingga terkenallah Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat Nabi yang menjadi ahli tafsir. Di antara kalangan tafsir beliau adalah Tanwirul Mimbas, itu tafsir Ibnu Abbas. Dan saat ini kita alhamdulillah telah berada di Taif dan telah kita sembahyang di Masjid Taif. Kita melihat keindahan masjid di Abdullah bin Abbas. Kalau kita datang ke sana membaca Al-Quran, tinggal membuka Al-Quran, coba kita lihat Al-Quran dengan lehalnya sudah disusun. Kalau kita sudah baca, sudah untuk membaca Al-Quran, disediakan lagi di dalam masjid ini adalah bangku-bangku kursi Indonesia. Sehingga ketika kita masuk ke sini, maka sini terasa keindahannya. Sehingga kita itu ketika masuk ke sini ini malas untuk keluar dari masjid ini karena melihat selain tempat istirahat, tempat membaca Al-Quran sudah disediakan. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Selamat.